Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, ini sekitar hari ketiga di Australia. Dan ya, karena kita dari airport itu langsung ke Bendigo, bukan ke Melbourne dulu. Karena ya kita numpang dulu. Dan ya, jadinya ini pertama kali aku ke Melbourne City-nya. Nah, tujuan kita pertama itu ke Melbourne City sebenarnya buat ngambil sepeda listrik. Karena udah beli dan tinggal diambil gitu. Nah, ini penampakan sepedanya lumayan gede banget. Dan untuk sepeda ini aku bikin di video selanjutnya khusus sepeda. Jadi perjalanan kita dari Bendigo ke Melbourne City itu sekitar ya 2 jam. Dan pertama-tama kita setelah ambil sepeda, kita langsung menuju ke tempat makan siang. Dan ya, kita lagi kepengen makan ramen. Akhirnya makan di daerah sekitaran Chinatown. Aku paling suka kalau makan di luar itu nggak usah order minuman lagi, jadi lebih hemat. Dan ini penampakan ramennya dengan harga $20 satu porsinya. Dan cuaca sekarang masih dingin, masih masuk di winter 10-14 derajatan. Jadi ya udah paling bener banget makan yang kuah-kuah, yaitu ramen. Lalu habis makan, aku keliling sendiri di daerah CBD Melbourne. Dan ya, makin keliling ngeliat sekitar ada apa. Dan mungkin yang paling aku suka dari Melbourne itu di bangunannya kayak gini nih. Dan ya, aku keliling sampai sore sambil menunggu roommateku yang sedang interview kerja sekitar jam 6. Dan ya, dari jam 6 kita pulang otw lagi ke Bendigo karena perjalanan lumayan 2 jam.